Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya sementara uji coba pembuatan kompor oli bekas yang bakal akan saya pakai di bak pembakaran arang tanpa polusi udara. Di sini saya memakai pipa stainless ukuran 4 inch dan saya mempergunakan pipa bekas AC untuk saya jadikan pipa saluran oli. Dengan cara kerjanya yaitu oli dipanaskan dulu di pipa bekas AC, kemudian dimasukkan ke kompor. Nah, beginilah konstruksinya. Dan rata-rata kompor oli bekas menggunakan blower, saya hanya menggunakan bekas kipas angin fan. Ini olinya, jalur olinya. Beginilah, dan mudah-mudahan besok pagi saya akan mempergunakan kompor ini di tungku pembakaran batok kelapa tanpa polusi udara. Pakai kaleng bekas. Ini apinya, teman-teman. Cara kerjanya seperti ini. Jika Anda suka dengan video ini, tolong di like. Dan jika video ini bermanfaat untuk Anda, tolong di share ke teman-teman Anda. Dan jangan lupa di subscribe. Oke, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok pagi. Kita akan uji coba pembakaran arang batok kelapa tanpa asap, 2 bak 1 cerobong. Oke, terima kasih.